Beredar video pria berebut jadi imam masjid berujung adu jotos viral di media sosial. Aksi adu jotos tersebut terjadi di dalam Masjid Al-Mutakun, Kelurahan Manis Renggo, Kota Kediri pada Rabu 13 Desember. Keributan tersebut terjadi karena masalah antara warga setempat dengan takmir masjid. Masalahnya tersebut karena takmir menyerobot jadwal imam sholat maghrib berjamaah. Padahal sesuai jadwal dan kesepakatan saat itu, imam sholat maghrib adalah jatah untuk warga sekitar. Akibatnya ada saling dorong-mendorong hingga berujung adu jotos. Kasus yang sama kemudian berlanjut pada Rabu 13 Desember malam sampai Kamis 14 Desember dini hari. Pihak polisian pun langsung mengamankan lokasi tersebut. Satu korban bernama Muhammad Ilhamuddin, warga Baron Kabupaten Nganjuk, masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Muhammadiyah.